Wah digeprek. Aduh. Waduh, si Engs. Wow, gila. Tadi kalau Engs saya mati sih kelar kalah, guys. Buat kalian yang pengen beli akun Fresh yang diamondnya banyak, kalian bisa beli sama Rintana Akun ya guys. Instagramnya Rintana Gameshop V2. Dia jual banyak akunnya, ada OPBR, ada Rockman, ya ada Arcana Tactics, ada 7DS, ada Tensura juga, ya ada CTDT, Dragon Ball Legends juga ada, Genshin Impact juga ada tuh guys ya, banyak banget. Dan game-game lainnya juga banyak banget sini guys. Kalian bisa langsung kunjungin Instagramnya, linknya ada di deskripsi video ya guys. Halo teman-teman, kita balik lagi di game One Piece New World ya. Oke, hari ini gue pengen review Shanks ya, atau si Jackie B11 guys ya. Gue dari dulu penasaran karena gue demen banget sama Shanks. Ya gue penasaran dia sebenarnya iba atau enggak guys ya. Thank you ya buat Fajar udah pinjemin akunnya. Ya dia punya Shanks B11 guys. Ya pertama-tama kita lihat dulu ya dia udah top up berapa ya di sini ya. First top up udah ya udah gitu. Oh iya baru 12 doang guys. Ya baru top up 12 jet fruit doang. Ya dia udah 1,1 juta level 123. Gile, coba ya arenanya. Wow, 10 besar, gila, keren keren keren. Yuk langsung aja kita bahas Shanks-nya ya. Wih, gila ini sih timnya sih mantep sih guys. Ya ini gila sih, mantep banget. Wih, Tashigi dia B9 ya. Cuman ini kayak Tashigi buat tumbal deh ya. Udah disiapin buat tumbal. Kumanya B8 ya, udah gitu dia punya Akainu juga, punya Raik juga. Ya, wah gila sih. Ya gua Relek gue belum punya, Akainu juga belum punya guys. Releknya dia 3 loh. Gila loh. Wow, ada Oyaji juga 1 biji. Releknya 3 men. Keren, keren, keren. Gila, gila kitnya ya. Kita udah B9 ya guys ya. Udah gitu dia pakai Ivankov. Ya pakai Ivankov biar ultinya si Garp atau si Mihawk atau si Shanksnya cepet keluar ya. Tapi ini gila sih. Ya attacker dia 3 guys, attacker dia 3 ya. Ada si Mihawk, ada si Garp, sama ada si Shanks ya. Cuma dia GG-in si Shanks guys. Shanksnya B11 ya, Soldier Pierce DPS. Ya kayaknya sih sakit dia ya, feeling gua sih. Yuk kita bahas bentar ya ultinya. Red Dragon, deal magic damage 600% dari attack ke musuh di front area ya. Jadi di depan doang ya. Reduce target defense 30% selama 10 detik. Nah, dia kayaknya kalau digabungin sama si Krokodil mantep kali ya. Krokodil kan bisa narik ya. Krokodil bisa narik musuh ke depan semua. Udah gitu si Shanks-nya langsung ulti. Ya kan itu mantep banget. Ya ini GG-nya dia ngurangin defense 30%. Tadinya gue mau pakai Shanks itu buat kayak PvE gitu ya. Ngelawan boss gitu ya. Soalnya bisa ngurangin defense 30% selama 10 detik guys. Dan ini kalau misalnya udah level 3. Ya super sakit cuy. Kalau udah level 3 itu 900%. Gila gak tuh. 900% musuh rata kali ya di depan gitu ya. Apalagi kalau ditarik sama krokodil gitu ya. Gila sih. Kurangin defense lagi. Serem. Ya apalagi di belakang ada si Gap ya di belakangnya. Wah gila ada sakit banget. Oke udah gitu jurus biasanya Shadow Slash. Deal magic damage 4 kali ya 80% attack ke musuh yang di depan ya. 4 kali 8 berapa sih? 320 ya. Wow lumayan sakit guys. Kalau udah level 3 nya jadi 120% setiap attack. Ya udah gitu kalau udah level 100. Kenbun Shoku ya. Trigger 1 kali selama 5 detik. Remove all debuff on self. Oh jadi dia nggak mempan di debuff guys. Gila sih. Dia nggak mempan di debuff. Udah gitu ada pierce 5% setiap kali remove debuff ya. Selama 5 detik. Dan ini bisa di stack sampai 5 kali guys. Berarti pierce-nya itu 25% ya. Sakit banget ya. Kalau udah level 2 pierce-nya 8% guys. Wah jadi kalau misalnya musuh pakai tim debuff. Kalian taruh aja si Shanks guys ya. Kalau misalnya musuh tim debuff kayak misalnya pakai Kuzan atau pakai Garp gitu ya. Ya, taruh si Shanks ini wah jadi imba sih. Dia buat ngelawan tim debuff dia ya si Shanks ini ya. Begitu pasifnya HP 20%, attack-nya 40% ya. Jadi dia DPS sejati ya guys. Ya attacker habis. Ya ini pasti GG sih. Oke, gear-nya. Wow. Gila gear-nya udah plus 2 guys. Wow, 175 mantep banget. Attack persen, dia pakai attack persen dua-duanya ya. Gue main sekarang masih bingung loh, bagusan attack persen apa attack point guys ya, attack nominal ya, mungkin campuran kali ya, tapi dia pakai attack persen guys, lebih gede kah? 261.000 ya, gue masih penasaran sih gedean persen atau pakai nominal ya guys ya. Kayaknya sih gedean persen ya, kalau misalnya pasifnya dia attack up 40% ya, attack up 40% berarti kan attacknya gede banget ya, ditambahin lagi persen lagi dari ininya ya, cuman gue sih pakai nominal gue sih. Soalnya gue udah coba yang HP kayak gedean nominal guys. Nggak tahu ya. Ya mungkin campur kali ya baru mantep kali. Oke ini 175. Kita lihat blastnya udah level 10 ya sama level 11. Gila. Gila gue ke level 8 aja susah banget tuh.
Gila, gue sih suwe banget sih. Gue punya legendary gear ya, belum ada yang level 8 guys. Level 7 aja baru 1 biji 2 biji. Gila, ini udah level 10, level 11 men. Gila, hoki banget ya sekali ngeklik ngekliknya ya. Parah, parah. Udah infusion juga ya, lihat tuh ya. Gear stat INC 20%, next effect 30%. Berarti gear statnya naik 20% ya guys ya. Naik 20% gear statnya ya, sementara statnya itu attack guys. Jadinya, wah attacknya pasti sakit banget sih, gila sih. Senjatanya juga sama ya guys, udah plus 2 juga. Ya di sini basic statnya, lihat ya, naikin attack sama persen HP ya. Dan dia juga sama guys, pakai persen juga di sini ya. Wow, berarti persen semua di attacknya ya. Coba ya, yang di sini pakai apa nih? Oh, yang kanan nominal, oke oke. Oke, dan, hah? Ada critical? Hah? Gue baru tahu loh guys. Ya ternyata blast itu ada critical ya. Gue selama ini gak pernah dapat critical guys. Wah, gue baru tahu sih ternyata. Mungkin level 10 kali ya nongol critical ya, gue juga gak tahu. Ya, oh ini kanan dia pakai nominal, yang di kiri dia pakai persen ya. Boleh nih gue contoh ini guys ya. Jadi kiri pakai persentase attack, yang kanan pakai nominal attack gitu ya. Kenapa kalau attacker itu yang sebelah kiri itu mesti GG ya, legendary gear ya, karena statnya itu attack-attack guys. Ini attack-attack ya kan, ini juga attack-attack guys. Jadi attacker tuh wajib banget ya kayak gini ya guys ya. Oke, untuk setnya dia legendarinya dia pakai black set ya, sama rainfall ya kalau nggak salah. Iya, rainfall sama black set ya guys. Mungkin blacknya dia belum komplit mungkin. Coba kita lihat di sini. Dia pakai apa nih garpnya nih guys? Oh gila, dia si hoki loh. Gue dapetnya cloud terus loh. Gue sial banget sih. Dapetnya legendarnya cloud terus. Oh, oke oke. Jadi full set blacknya dia ditaruh di garp ya. Keren. Garp gile gile. Garp apa pakai apa coba kita lihat ya. Basic Ethereal sama Superior Ghost. Ya, gue juga pakai ini sih guys, Ghost sih. Jadi bisa hidup lagi cuy kalau hoki ya. Damage-nya naik ya. Wih, mantap ya. Oyaji-nya damage up sama standar pet sama standar moral. Wow, gila sih. Ini udah GG-GG sih guys. Gila, legendary gear-nya banyak banget. Wow. Gila sih, ini baru top up 12 jet fruit ya. Ini hoki sih gacanya sih dia sih. Oyaji-nya pakai ini ya guys, pakai rainfall set ya. Rainfall set juga lengkap guys. Mantap ya. Gile, banyak banget legendary gear-nya. Wow, keren sih. Oke, untuk Mihawk-nya oh, belum satu set ya. Mihawk-nya sih apa aja sih guys. Oke, kita lihat amuletnya. Superior Rest ya, sama satu lagi damage up ya. Ivankov, Ivankov mah apa adanya lah ya, Ivankov mah. Ya cuma untuk biar ngeluarin ulti doang ya. Kita balik ke si Shanks ya. Kita lihat amuletnya guys. Superior Blatters, heal 20% setelah bunuh musuh. Wah, ini keren sih. Ya kalian tahu nih, Shanks ini sakit banget ya. Ya habis bunuh musuh dapat heal 20%. Setelah bunuh musuh raganya naik 160. Ini sih udah mantep banget sih. Satunya lagi Standard Vibrant, when in battle heal receive up 15%. Oke. Okay. Sama satu lagi Superior Wrath ya, damage up 20%. Ya kalau untuk attacker utama ya, attacker utama sih wajib sih guys ini ya, Superior Red ya, naikin damage 20% itu sepertinya wajib di amulet sih guys. Nanti gue juga mau ambil itu ya. Superior Blatter sama Superior Fury juga wajib sih untuk di DPS utama kalian ya. Oke, untuk squadnya ya, Shanks-nya di depan karena dia base blast ya, jadi HP-nya kan gede banget ya, level 300 juga gitu. Oyaji juga taruh depan ya, soalnya Oyaji itu HP-nya gede ya, attack-nya lebih kecil ya untuk pasifnya. Nggak, paling belakangnya biasa Ivankov sama Mihawk di kedua ya. Iya sih, ini udah mantep sih guys. Timnya sih GG sih. Yuk langsung kita cobain ya. Kita langsung aja ke PPP ya. Untuk cobain ini ada tiket gak sih? Ada 3 nih. Gua habisin ya tiketnya ya. Soalnya kalau ngelawan temen gak ada detailsnya guys. Oke, kita coba ngelawan yang GG-GG aja nih ya. Joe ya, 1 juta guys. Dia pakai apa ini? Wow, musuhnya juga GG cuy. Pakai Ivankov juga ya. Wah, gila sih. Orang-orang demen banget pakai Ivankov ya. Ivankov malah gue buat tumbalin guys. Buat tumbal Ivankov gue. Oke, Shanks. Rata langsung Mihawk-nya digebukin sama Shanks guys. Wah, dibogem. Waduh, gila. Shanks ulti. Rata juga guys. Gila, itu dia tuh guys. Kenapa tadi ada Superior Blatters ya. Tadi Shanks HP-nya tinggal dikit. Dan tuh penuh lagi anjir. Gila ya, itu wajib sih untuk di DPS utama sih. 24 juta. Ya, Shanks B11. Dia tuh ngehealnya ya. Gara-gara bunuh musuh dia guys. GG. Gila. Ih, garp dia malah nggak berasa ya. Shanksnya imba banget. Parah, nggak ada obat. Keren, kita coba lagi ya. Gila, keren. Aduh, parah sih. Kita lawan Doom coba ya. Oke, di sini ya kita bunuh Mihawk duluan lah ya. Jadi Shanks-nya taruh bawah sama Mihawk taruh bawah ya.
Oke, gila Shanks-nya GG banget ya. Ih, pedih banget ya si Shanks ya. Apalagi dia kalau kena debuff guys, pierce-nya makin naik ya. Nah, dia kena debuff kan tuh. Wah, digeprek. Aduh. Waduh, Shanks. Wow, gila. Tadi kalau Shanks-nya mati sih kelar kalah guys. Cuma karena Shanks-nya nggak mati, darahnya penuh lagi loh Shanks-nya loh. Itu wajib banget ya Blatters ya, support Blatters ya guys ya. Gila, gila, gila. Udah mau mati penuh lagi. Wah, kacau. Itu tadi kebantu sama Ivankov kali ya. Ya, 20 juta guys. Musuh rata langsung ya. Padahal musuhnya juga GG tuh ya. Ada 2, biar 11. Wah, gila sih. Berarti gue attacker utama gue kan si Garp ya. Berarti Garp juga mesti gue bikin kayak si Shanks ini guys. Garpnya mesti gue bikin B11 Garp ya. Udah gitu ya, sama kayak tadi ya. Legendary-legendarinya ya. Yang paling kiri itu wajib banget sih. Udah plus 2 sih. Sakit banget ya. Oke, di bawah ya. Kita akan bunuh Luffy Gear 4-nya duluan ya. Gila, pedes banget ya si Shanks ini ya. Apalagi nih kalau kena debuff dari si Garp tuh ya. Pierce-nya naik tuh guys. Tuh, ada Pierce naik kan. Aduh, 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 jangan mati. Ah, ini ah, udah kelar lo, kelar lo. Kelar lo, ceger. Wah, gila sih. Wah, parah-parah Shanks ya, guys. Enggak ada obat. Anjir, anjir. Aduh, aduh, aduh. Tuar, Garpa juga sakit lu. Aduh, aduh, aduh. Ayo lo buah, ayo. Wah, buah dia GG enggak? Buah dia jangan kayak gini, guys. Aduh, 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 kena stun. Tapi kena stun hilang stunnya, guys. Soalnya dia anti debuff ya. GG Shanks guys. Jadi jangan salah ya, Shanks itu juga nggak kalah GG dibandingin Garp guys. 12 juta ya. Pokoknya di game ini ya, DPS utama kalian, kalian GG-in B11 ya udah pasti imbas ya. Bagi levelnya 300 ya. Beuh, serem. Satu kali lagi. Aduh, udah habis ya. Penasaran gue. Kita lawan temen aja sekali ya guys. Penasaran gue. Coba ya lawan temen ya. Si Shanks, taruh Shanks sama dua lah ya, sama Oyaji satu ya, gini ya. Gue penasaran sih guys, bisa menang gak GG gak nih? Sakit ya. Lihat tuh damage-nya ya. Gak ada obat. Ih, gila. Ayah, dibantai semua sama Shanks guys. Ih, di Marco-nya nge-heal. Oke. Marco nge-heal percuma ya. Jika dijebret gitu. Wah, geprekannya kayak lebih sakit dibanding sikit ya si Shanks ini ya. Wah, kejam ya. Gila, gila, gila. Keren, keren, keren. Gue jadi pengen naikin Shanks nih. Apalagi si Shanks ini bisa dipakai di PvE ya. Di PvE ngelawan bos-bos gitu kan ngurangin defense soalnya dia, guys. Jadi mantap banget ya. Mas, kalian makin sakit lagi, guys, jadinya ya. Oke deh, teman-teman. Sampai sini aja ya. Sedikit review mengenai Shanks B11 ya. Ternyata Shanks itu juga sakit banget. Ya, tapi ya semua DPS... DPS core-nya Marin atau Emperor, tapi emang sakit-sakit sih guys. Ya Kusan B11 juga GG banget, Garp B11 GG banget, Shanks B11 juga GG banget sih. Tinggal penasaran nanti minggu depan ya, Sengoku ya. Tapi feeling gue Sengoku sih tanker sih. Tanker tadi dia pas udah dia berubah gitu ya, defense-nya makin kuat, attack-nya makin sakit, terus segitu ada ngehil-ngehilnya. Feeling gue sih gitu sih, Sengoku minggu depan. Oke guys, thank you udah nonton. Jangan lupa like, lupa komen, jangan lupa share, jangan lupa apa bagian belum. Kita kembali berikutnya malam ya guys. Thank you guys, bye-bye. Thank you guys sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel gua ya.